Nabi pernah buat surah. Tak. Nabi ada surah besar. Tak. Nabi ada dalam politik. Tak ada. Tu kita apa? Tak semua Nabi. Oh, tengok kata itu. Rumah tak ada kerja-kerja. Ya, ni masalah agama. Ya, masalah agama. Nabi boleh baca orang besar main. Tak boleh. Apa kita baca orang besar main boleh? Itu kamu ha? Tak mestinya begitu. Maknanya tiada kita amal itu semua sesat. Makna kebanyakan. Kena kata kullu itu kebanyakan. Kerana dalam ilmu mantik dia kata al-kullu hukmun ala al-majmu'i takun lida kalajaza wuku'i. Kullu itu ada makna Allah. Semua tu ya al-qawm kulluhum telah datang oleh kaum orang tu semua tadi. Tak tinggal cakap dari rumah. Oh, pun boleh semua orang tu semua tu. Itu makna macam lagi apa dah? Makna kullu tu makna majmuk, makna kebanyakan. Bukan jami'. Jami' tu makna menghadiri. Bukan begitu. Selamat dan salam di atas Rasulnya seharian. Yang kedua. Maknanya, yang keduanya, tadi yang pertama ni. Pertama-tamanya, berpuji Tuhan. Keduanya, saya bersalawat dan salam kata ni. Kita tengok, cuba dia boleh dia berikan lain. Kalau kita lain, Alhamdulillah, Rasulullah SAW itu, tak, dia kata, ketahan dia guna. Kita tidak lain itu adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Dia guna dengan jumlah ismiyah Allah. Imam Ghazali dia guna dengan jumlah fi'liyah Allah. Macam Ahmad dia tak kata Alhamdulillah lain itu. Kerana kaedahnya jumlah ismiyah kata Alhamdulillah menikin itu. Aku kita menuduh ke atas dari jumlah perjalan. Makna ini dalam ilmu bahasa ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani dalam ilmu balaghah Arab ni. Makna dia kata jumlah ismiyah itu menuduh ke atas tetap dan berkekalan. Ada pun jumlah fi'liyah dia duduk pada subuh. Tajajud. Pada tajajud ni apa ni tajuk tu mana sebelah tu ha nombor ni tak kuih nombor tak kuih dia tak apa tajuk tu makna maknanya dia makna tajuk tu makna dia selalu apa nak kata apa ha bukan ibrah ibrah perkalan ni ni kau kau duduk next dia dia tadi tu mana ah tanya pertama tadi tu dia pertama baru maknanya seolah-olahnya dia kata kita nak puji Tuhan kena ada pertambahan ke pertama peningkatan ah peningkatan kena meningkat. Tak mungkin timurah kepada berketalan. Itu makna pilihannya. Kita kena ada peningkatan. Maknanya kita ni Tuhan suruh kita puji. Puji ni makna kena banyak kali. Banyak kali itu berapa kali? Lepas mayang 33 kali. Alhamdulillah. Itu pun juga mudah. Tidak. Kemudian dia tak boleh duduk tahap 3 kali itu tak boleh. Kita kena meningkatkan daripada 33 kali ke meningkat satu masa daripada 330 kali. Satu masa 3,000. 300,000 kita kena tahmid Allah. Kalau Alhamdulillah Nabi kata tamla'ul mizan penuh dunia ni. Kalau dari 3,000 kita Alhamdulillah
gambarkanlah banyak mana pahala kita. Itu saja kita beri. Kena selalu peningkatan. Meningkat. Satu hari, Rasulullah berdoa kepada Umar. Dia waktu itu dia kembali itu dia tidur di rumah isterinya yang dalam masa tak berjalan. Maknanya dia yang tua. Soalnya dia maaf itu dia maknanya dia sudah ikhlas kuliahan. Nabi nikah dia selepas pagi dia mati. Di muka lagi. Nabi kita untuk Aisyah. Dia cakap Nabi pulak ke rumah dia, Nabi pulak ke rumah dia, duduk semuanya. Dia tak cakap, dia dah kata-kata. Nabi tinggi juga sampai rumah hari dan Nabi balik rumah dia juga. Balik-balik, dia tak mungkin dia tak lagi daripada cakap mayang. Duduk orang badan. Duduk baca muli, muli, muli. Nabi cakap saya juga. Awak tak bangkit, dia jalan dari dak je rumah. Dia ni di zaman itu. Bukan dari bangkang, bukan dari apa-apa dengan Nabi Muhammad kita. Untuk bulan, untuk kami tak bakat apa, makan apa, semua orang yang buka. Betul nak dia? Kaya apa? Aku pandu tadi apa? Yang tidur mati kan? Tak bangkit lagi, tak ada lagi apa. Allah kata, hamau tak pun ajar. Kalau hang baca hak ni 3 kali, ada 6 kali, pahala dia sama dengan hang baca daripada subuh tadi sampai tengah ni. Hang macam 6 kali ya? Ini tadi dah hadis Muslim hadis yang sahih. Dia teribuk al pejabat. Amin. Ini baca 2 minit lebih daripada baca 12 jam ni. Tambahnya. Allah berkata kata Subhanallah Alhamdulillah Subhanallah Subhanallah min al subhanallah adada khalqi subhanallah ridha nafsi subhanallah ladzina ta'ala subhanallah midal kalimati alhamdulillah adada khalqi alhamdulillah ridha nafsi alhamdulillah ladzina ta'ala alhamdulillah midal kalimati alhamdulillah. Hang baca yang jadi 3 kali pahala Tuhan boleh lebih banyak dah hang duk beli daripada subuh tadi sampai ke tengah pahala ni banyak. 4 minit ya? Tak sampai minit. Alhamdulillah. Tu baca 3 kali. Ni baca kita nak baca 300 kali. 3,000 kali. Itu ham. Kajian tu sebenarnya kita pertama gambar dalam pahala kita banyak mana. Benar ni tak boleh kita gambar mereka lepas dari dalam ibu. Apabila bagi akalat itu ni orang berlori-lori pahala, kita bergerak-gerak kereta. Kena awak banyak ni, dia kata aku kerja Alhamdulillah 1,000 kali. Ha? Kerja dalam tak? Awak tu pun boleh sekali. Dan ni tak boleh. Cuba kita, orang panggil tu terjawab ni. Dalam Islam ni, ada orang panggil doa yang jawabnya ada azkar yang jawabnya. Mana kita mesti utamakan satu doa yang sikit pahalanya banyak. Satu doa yang sikit tapi pengisian permohonan itu banyak. Jangan kita baca doa habis-habislah gigi. Ah, pergi. Betullah. Satu mana tak untung. Satu hari sahabat Nabi kehidupan Nabi yang kaya Allah tapi habis. Saya hajarlah kepada saya Allah satu doa yang pendek. Saya tak perlu dah doa yang lain, cukup lengkap dalam kubur. Nabi kata pun kata ilmu Rabbi Fidi wa Amni Ibur Nur Nur Fahmi wa Fidi wa Afidi wa Fahmi. Ini itu semua kita baca dalam Al-Quran itu jawabnya pun. Rabbi fili warhamni wajburni wajburni warfa'ni wahdini wahdini. Makna dia seluruh dunia ni, dunia akhirat cukup. Cukup asam garam dia semua duduk dia. Macam banyak kali ya. Mula-mula, nombor 1 sekali, doa Tuhan ajaklah Quran ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
الاخره تحتمل فينا ايضا نقاط ومعقلين.